Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala ikhwani fillah wa atifiddin azani allahu wa iyakum. Kita lanjutkan bahasan kita tentang syarah kitabul jami' dari kitab Bulughul Maram, dan masih dalam bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, peringatan terhadap akhlak-akhlak yang buruk. Dan insyaAllah kita sudah sampai pada penghujung bab, ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya, itu hadis 1542. Belum 1541. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, al ajalatu minasyaitan. Sungguhnya sikap tergesa-gesa itu dari syaitan. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis ini memberi peringatan kepada kita tentang buruknya sifat tergesa-gesa, dan sebaliknya sifat ta'ani atau al-anat adalah sifat yang dicintai oleh Allah. Lawan dari tergesa-gesa itu apa bahasa Indonesianya? Terburu-buru, tergesa-gesa. Lawannya apa? Tenang. Perlambat-lambat. Perlahan-lahan. Santai, relax. Enggak tahu saya. Pokoknya al-anat itu lawan daripada al-ajalah. Al-ajalah tidak disukai oleh Allah karena termasuk dari perbuatan syaitan. Lawannya at-ta'anni atau al-anat, pelan-pelan, hati-hati, penuh pertimbangan, itu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam sahihain Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabat Asyash Abdul Qais, Rasulullah SAW berkata, inna fika khoslataini yuhibbahumallah, al-hilmu wal-anat. Sungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang Allah cintai, al-hilmu yaitu mudah memaafkan, dan al-anat yaitu tidak terburu-buru. Jadi lawannya tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa. Karena sifat tergesa-gesa, tatkala orang tergesa-gesa, dia tidak berpikir dengan tenang, sehingga dia mengambil tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang terkadang mengakibatkan penyesalan. Oleh karenanya Ibn Hibban dalam kitabnya Raudhatul Uqala, beliau berkata, innal ajila la yakadu yalhaq. Sungguhnya orang yang tergesa-gesa hampir-hampir tidak berhasil. Kama anna rafiqa la yakadu yusbaq. Sebagaimana orang yang perlahan-lahan, ya, semuanya dipertimbangkan, hampir-hampir tidak gagal, tidak bisa diikuti oleh orang lain. Meskipun dia pelan, tetapi dia pelan tapi pasti, dengan segala pertimbangan dan perhitungan. Wasakitu la yakadu yandam. Dan orang yang diam hampir-hampir tidak pernah menyesal. Wa man nataqa la yakadu yaslam. Adapun orang yang berbicara hampir-hampir tidak selamat. Wa innal ajila yaqulu qabla an ya'lam. Orang yang tergesa-gesa dia ngomong sebelum dia berilmu. Wa yujibu qabla an yafham. Dan dia jawab sebelum dia ngerti. Ditanya belum ngerti pertanyaannya, belum ngerti jawabannya sudah dia jawab. Wa yahmadu qabla an yujarrib. Dia memuji orang sebelum dia coba. Dia enggak tahu orang itu bagaimana, sudah dia puji-puji. Ternyata akhirnya dia menyesal. Kenapa tergesa-gesa memuji? Wa yadhummu ba'da ma yahmadu. Dan akhirnya dia mencela padahal sebelumnya dia memuji. Kenapa? Karena pujian dia dibangun atas ketergesaan. Wa ya'zimu qabla an yufakkir. Dia tekad menjalankan sebelum dia berfikir. Wa yamdi qabla an ya'zim. Dan dia jalan sebelum dia memiliki tekad. Sudah jalan dulu, tekadnya belum bulat sudah jalan. Ini tergesa-gesa. Wal ajilu tashabuhun nadamah. Dan orang yang terburu-buru biasanya disertai dengan penyesalan. Wa ta'taziluhu salamah, dan dijauhi dari keselamatan. Wa kanatil arabu tukannil ajalah ummun nadamat. Dan orang-orang Arab dahulu menggelari ketergesaan dengan nama ibunya penyesalan. Ibunya penyesalan. Kata-kata yang indah dari Ibn Hibban. Buku yang sangat indah namanya Raudhatul Uqala. Ini banyak ya kata-kata Ibn Hibban yang sangat indah. Saya enggak tahu sudah terjemahkan atau belum, namun buku ini sangat sangat bagus tentang masalah akhlak. Jadi dia mengatakan wa kanatil arabu tukannil ajalata umman nadamat. Dahulu orang-orang Arab menggelari
sifat tergesa-gesa dengan ibunya penyesalan. Dan benar, banyak orang tergesa-gesa akhirnya menyesal. Banyak ide, tergesa-gesa menjalankan ide-ide tersebut, akhirnya enggak ada yang jalan. Ya. Terburu-buru menikah, akhirnya menyesal. Menyesal enggak dari dulu katanya. Banyak, gara-gara tergesa-gesa banyak penyesalan dalam segala hal. Ya. Dalam segala hal. Tergesa-gesa menjawab, tergesa-gesa ngomong, akhirnya menyesal. Oleh karena seorang jangan tergesa-gesa. Ya. Kemudian tergesa-gesa menimbulkan orang gelisah. Ya. Kenapa dia terburu-buru tergesa-gesa? Kita menjalankan sesuatu kalau tergesa-gesa enggak enak. Tidak ada kesantian, tidak rileks. Hidup enggak tenteram. Ya. Semua dihadapi dengan ketergesaan. Ya. Oleh karenanya orang-orang yang tergesa-gesa kadang-kadang mudah untuk dibohongi, ya. Dibuat kondisi seakan-akan tergesa-gesa, akhirnya ditipu sama orang. Sering. Kenapa dia tidak bisa berpikir dengan jernih sehingga dia mudah untuk dibohongi? Adapun Islam, Islam mengajarkan ketenangan, istikharah terlebih dahulu, musyawarah, wasyawirhum fil amr, ya, wa amruhum syura bainahum, musyawarah dengan mereka, ya. Islam mengajarkan ketenangan, berhati-hati, menimbang, baru kemudian mengambil tindakan dan keputusan. Adapun ketergesaan itu dari syaitan. Para ulama mengatakan kecuali kebaikan yang benar-benar jelas, maka harus buru-buru. Jangan ditunda-tunda. Itu kebaikan, jelas kebaikan, tidak ada halangan, segera kita tunda, segera kita kerjakan. Jangan kita tunda. Karena kalau masalah kebaikan, jangan ditunda. Dan ayat-ayat yang berbicara tentang kebaikan seluruhnya menyuruh untuk bersegera. Contohnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhu wasamawati wal ardhu iddatil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, segera bertobat, segera beramal soleh, segera menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk masalah pahala surga, maka berlomba-lombalah, bersainglah kata Allah Subhanahu wa taala. Suruh segera. Fastabiqu, lomba, suruh cepat. Fastabiqul khairat. Ya, bersegeralah dalam kebaikan. Ya, kalau kita punya sesuatu, kita ingin amal soleh, enggak usah tunda-tunda, ya. Tapi kalau perkara-perkara yang lain yang butuh perenungan, yang butuh pertimbangan, maka jangan tergesa-gesa. Kecuali kebaikan-kebaikan yang jelas, ya. Ya. Maka tidak perlu ditunda-tunda. Tapi kita lanjutkan. Kalau sholat sunnah perlu ditunda-tunda atau segera? Segera atau ditunda-tunda? Segera. Ya. Puasa sunnah perlu segera atau dipikir-pikir terlebih dahulu? Kalau poligami? Saya enggak tahu juga, ya. Baik. Pembahasan berikutnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis berapa? 1542. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, asy-syu'mu su'ul khuluq. Asy-syu'm su'ul khuluq. Syu'm itu berprasangka menganggap keburukan, ya, pikirannya selalu negatif, ya. Kayaknya ini buruk, kayaknya ini enggak bagus, ya. Ini termasuk adalah akhlak yang buruk, ya. Seorang dituntut untuk tafa'ul. Tafa'ul itu berharap kebaikan. InsyaAllah baik, insyaAllah baik. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sudah ikut prosedur kok. Ada apa-apa insyaAllah, ada musibah insyaAllah ada hikmahnya. Selalu kita ucapkan dengan apa? Kebaikan. Ya. Ini menunjukkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengartikan asy-syu'um di sini adalah lawan dari keberkahan. Ya, bahwasanya su'ul khuluq, akhlak yang buruk adalah syu'um. Ini ada antara muqtada dan khabar dibolak-balik, ya. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan su'ul khuluq syu'mun, bahwasanya akhlak yang buruk adalah lawan dari keberkahan. Artinya di mana ada akhlak yang buruk, di situ tidak ada keberkahan. Di mana ada akhlak yang buruk, maka diangkat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga hadis yang lemah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, akhrajahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad, wa fi isnadihi dha'fun. Hadisnya lemah, tapi maknanya benar, ya. Maknanya benar, ya. Oleh karenanya, orang kalau berakhlak buruk, musibah bagi dirinya dan musibah bagi orang sekelilingnya.
Apa kata sebagian ulama? Al-hasanul khuluq man nafsuhu fi rahah. Orang yang berakhlak buruk, yang berakhlak hasanul khuluq, orang yang berakhlak mulia, jiwanya tentram. Wa nasu minhu fi salam, dan orang juga tentram, tidak terganggu dari gangguan dia. Wa sayyi'ul khuluq annasu minhu fi bala. Adapun orang yang berakhlak buruk, orang terkena bencana kalau bergaul dengan dia. Wa huwa min nafsihi fi ana, dan dia pun jiwanya penuh dengan kesulitan. Ya, benar kalau orang, coba kalau orang berakhlak mulia, hatinya penuh dengan husnudzan, suka memaafkan, ya. Kemudian menerima kondisi qanaah. Orang ini hidup tenteram. Orang ini hidup tenteram. Ya, orang lain juga tidak terganggu. Kalau diganggu, dia tidak marah, dia maafkan. Antum bayangkan kalau seorang wanita punya suami yang suka memaafkan, senyum-senyum terus, tidak pelit, bahagia tidak wanita tersebut? Sangat bahagia. Anak-anak juga apa? Sangat bahagia. Kenapa? Suaminya mulai senyum, ya. Kemudian berakhlak mulia, lisannya dijaga, tidak pelit, rajin sholat, ya, luar biasa, ya. Tidak neko-neko, qanaah, luar biasa. Jadi bayangkan kalau seorang berakhlak buruk, suka marah-marah, lisannya kotor, dia sendiri hidup tidak bahagia. Kenapa? Hatinya isinya su'udzon, suka dendam, pemarah, enggak enak hidupnya. Terus yang jadi korban anak-anaknya, anaknya suka dimarahin, istrinya suka dimarahin, teman-temannya suka dimarahin, ya. Jadi korban, orang pun jadi korban buruk akhlaknya. Makanya dikatakan asy-syu'mu su'ul khuluq. Akhlak yang buruk itu mendatangkan hilangnya keberkahan dimanapun dia berada. Di rumahnya hilang keberkahan, di kantornya hilang keberkahan, pada dirinya juga hilang keberkahan. Maka seorang berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, karena dengan akhlak yang mulia dia akan bahagia. Kemudian hadis berikutnya, hadis 1543. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, innal la'anin la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Akhrajahu Muslim. Sungguhnya orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak, ya. Tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Kita tahu bahwasanya seorang mukmin di hari kiamat kelak dia bisa memberi syafaat. Seperti dalam hadis sahih bahwasanya orang yang mati syahid dia bisa beri syafaat terhadap 70 kerabatnya. Dia bisa beri syafaat. Syafaat bisa jadi seharusnya masuk neraka kemudian tidak jadi masuk neraka, atau syafaat untuk mengangkat derajatnya lebih tinggi daripada yang seharusnya. Memberi syafaat. Kaum mukminin memberi syafaat pada hari kiamat. Sementara orang-orang yang suka melaknat akan hilang darinya kemuliaan untuk memberi syafaat. Dia tidak bisa beri syafaat. Kalau dia beri syafaat kepada keluarganya, tidak diterima pada hari kiamat. Kenapa? Dia suka melaknat. Dia suka melaknat. Nah, orang yang suka melaknat itu tidak ada rasa kasih sayang sama-sama muslim. Kalau saya sayang sama muslim yang lain, ngapain saya laknat dia? Kalau saya laknat dia, berarti saya ini tidak suka sama dia. Saya benci sama dia. Tidak ada rahmat kepada saudara saya. Nah, kalau saya tidak punya rahmat kepada dia, bagaimana saya beri syafaat bagi dia? Makanya dihukum orang yang suka melaknat pada hari kiamat, syafaatnya tidak berlaku. Syafaatnya tidak berlaku. Sedikit-sedikit, laknat engkau. Laknat engkau, ya. Laknatullah alaik. Semoga Allah melaknatmu. Ya. Ya. Temannya dilaknat, istrinya dilaknat, mobilnya dilaknat. Ya. Ya. Seperti ini. Jadi, suka melaknat lisannya tidak bisa diajak. Orang seperti ini, hilang kemuliaan darinya, di akhirat tidak bisa beri syafaat, bahkan tidak bisa menjadi saksi. Saksi maksudnya saksi bahwasanya para rasul telah memberikan, menyampaikan amanah dan telah berdakwah sebagaimana yang seharusnya, dan menjadi saksi bagi para rasul adalah kemuliaan. Namun kemuliaan tersebut dicabut bagi orang-orang yang suka melaknat. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya tentang orang yang suka mencela atau mencela aib orang lain. An Mu'ad bin Jabalin radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, hadis 1544. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa yang dilakukan oleh saudaranya, maka si pencela ini tidak akan meninggal sampai dia melakukan dosa yang dia cela tersebut. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu.
Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Jadi saya sering sampaikan hadis itu bertingkat-tingkat. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ya. Kemudian ada hadis dhaif, ya. Hadis sahih juga ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Sahih zatnya dia sahih atau karena dia sahih karena ada penguat dari riwayat yang lain. Hasan pun demikian, ada hasan li dzatihi, hadisnya hasan, dan hasan li ghairihi. Dia jadi derajat hasan karena ada jalan yang lain. Kemudian ada hadis dhaif. Hadis dhaif itu bertingkat-tingkat, ya. Ada dhaifun yasir, dhaifun dha'fan yasiran, hadis dhaif yang lemahnya ini, ada dhaifun jiddan, sangat lemah, ya. Dan ada kemudian hadis mungkar, ada hadis maudhu, hadis palsu. Jadi hadis dhaif pun bertingkat-tingkat. Menurut Imam At-Tirmidzi, hadis ini hadis yang hasan, tetapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa sanaduhu munqati', sanadnya terputus. Berarti hadis ini secara sanad hukumnya lemah. Kenapa? Karena sanadnya terputus. Artinya sanadnya terputus itu ada mata rantai perawi yang hilang. Artinya antara rawi satu dengan rawi yang lain tidak ketemuan. Misalnya rawi ini si A, misalnya hadis ini dari A, dari B, dari C, dari D. Ternyata antara C dengan D tidak mungkin bersatu. Kenapa? Si C meninggal pada tahun misalnya 150 Hijriah. Sementara si D baru lahir 152 Hijriah. Gimana mau ketemunya? Berarti ada sini terputus. Ada mata rantai rawi yang tidak ada. Namanya hadis terputus, hadis munqati'. Hadis ini namanya hadis yang lemah. Jadi hadis ini dilemahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar karena Ibnu Hajar menilai setelah meneliti hadis ini, meskipun dihasankan oleh Imam Tirmidzi, dia mengatakan bahwasanya sanadnya terputus, tidak nyambung. Berarti bukan hadis sahih. Tetapi maknanya sahih kata para ulama, ya. Hadis ini melarang kita mencela aib saudara kita yang kita lihat, ya. Kalau kita tahu saudara kita punya aib, maka hendaknya kita menasihatinya, bukan mencelanya, bukan mengumbarnya. Karena yang suka mengumbar aib adalah orang munafik, bukan orang mukmin. Sebagaimana perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, "Al-mu'minu yasturu wa yansah." Seorang mukmin itu dia menutup aib saudaranya dan dia nasihati. "Wal fajir yahtiku wa yu'ayyir." Adapun orang fajir, ya, dia kerjaannya membongkar aib saudaranya dan dia mencela saudaranya. Nah, kalau saudara kita punya aib, ternyata dia sudah bertobat dari aib tersebut, maka tidak boleh kita mencelanya. Dia sudah bertobat dari aib tersebut. Oh, dia itu pernah gini, dia pernah gitu. Enggak boleh, dia sudah bertobat. Kalau antum mencela aib-aib yang pernah dilakukan dan sudah seorang bertobat darinya, maka banyak sahabat yang akan kita cela. Mereka musyrik dulu, mereka begini, mereka begini. Enggak boleh. Kalau dia sudah bertobat, tidak boleh kita cela aibnya. Kalau dia belum bertobat, maka harusnya kita tutup aibnya dan kita nasihati dia. Bukan kita umbar aibnya. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Kana as-salafu yakrahuna al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar 'ala hadzal wajh wa yuhibbuna an yakuna sirran bainal amir wal ma'mur fa inna hadza min 'alamati nushhi." Para salaf dahulu mereka tidak suka kalau beramar ma'ruf nahi munkar dengan terang-terangan, dengan mencerca orang tersebut, mengumbar aibnya, tidak boleh. Tapi mereka suka menasihati dengan diam-diam. Karena ini merupakan tanda nasihat. Anda ingin orang ini hancur atau Anda ingin orang ini baik? Kalau Anda ingin orang ini baik, datangi dia, ngomong baik-baik empat mata. Adapun Anda umbar aibnya, berarti Anda tidak sayang sama dia, Anda ingin menghancurkannya. Ya. Dan itu bukan tanda orang-orang yang orang mukmin, ya. Bukan akhlak yang mulia. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mencela saudaranya atas aib yang dia lakukannya, pencelanya tidak akan meninggal sampai melakukan aib tersebut. Dan ini bahaya, hati-hati. Dan ini meskipun sanadnya lemah, namun kenyataannya kita sering lihat ini terjadi. Saya dapati seorang mencela orang lain dari satu dosa, ternyata dia terjerumus dalam dosa tersebut suatu saat. Dan ini sering saya hadapi, sering saya lihat. Ya. Ada seorang kawan mencela kawan yang lain tersebut punya aib. Ternyata kawan ini juga akhirnya terjerumus dalam aib yang sama. Ya. Maka jangan kita lakukan, khawatir kita terjerumus dalam aib yang
yang sama. Beda kalau kita sedih kemudian kita nasihati empat mata, ini enggak jadi masalah karena memang tujuan kita menasihati bukan mengumbarnya. Berikutnya hadis ke 1545 dari Anbahas bin Hakim an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, wailun lilladzi yuhaddithu fayakdzib, celaka bagi orang yang bercerita kemudian dia berdusta, liyut hikabihil qauma, dia berdusta dalam rangka untuk membuat orang-orang tertawa, wailun lahu thumma wailun lahu, celaka dia kemudian celaka baginya. Akhrajahu salasa wa isnahudu qawi, hadis ini adalah sanadnya kuat ya. Jadi hadis ini hadis yang sahih menurut Ibn Hajar rahimahullahu taala. Hadis ini menjelaskan tentang tercelanya dusta. Dusta itu tercela. Iyyakum wal kadzib, hati-hatilah dengan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan mengantarkan kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran mengantarkan kepada neraka jahannam. Dusta tidak boleh dalam segala hal. Dalam candaan juga tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku menjamin istana di tengah surga ya bagi orang yang meninggalkan kedustaan meskipun dia bercanda. Bercanda pun tidak boleh dusta. Tadi saya sudah sampaikan. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah innaka la tudaibuna, wahai Rasulullah engkau mencandai kami. Kata Rasulullah SAW, na'am, iya saya mencandai kalian. Walakin la aqulu ila haqqan, namun saya tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang benar. Membuat orang tertawa ya, kalau jujur sesekali tidak mengapa, sama seperti mizah, candaan. Tetapi kalau membuat cerita palsu ya dalam rangka untuk buat orang lain tertawa, maka ini kecelakaan ya, karena orang ini mengumpulkan dua keburukan. Keburukan pertama dia berdusta. Keburukan kedua kerjaannya buat orang tertawa, dan tertawa kalau berlebih-lebihan akan mematikan hati. Sehingga orang susah untuk menangis, orang susah untuk khusyuk dalam salat, susah untuk terenyuh tatkala baca Al-Qur'an. Kenapa? Kebanyakan tertawa dan ini tercela. Sehingga orang ini mematikan hati orang lain. Antum kira kalau ada orang ketawa kemudian dia bahagia, belum tentu bahagia. Ya. Itu bahagia sesaat saja, tapi hatinya penuh dengan kegelapan. Kenapa? Karena hatinya jadi mati, karena sering tertawa. Kalau tertawa itu menunjukkan bahagia, maka orang paling bahagia para pelawak maksudnya. Tapi tidak juga. Tidak menunjukkan bahwasanya para pelawak pasti bahagia, tidak. Oleh karenanya, justru kita tidak boleh terlalu sering tertawa, karena itu bisa mematikan apa? Mematikan hati. Nah, orang ini mengumpulkan dua keburukan. Pertama dia dusta, kedua dia kerjaan yang membuat orang lain tertawa, sehingga ancaman kecelakaan bagi dia tiga kali. Kata Nabi, wailun summa wailun lahu summa wailun lahu, celaka baginya. Sebagian ulama menafsirkan wail artinya suatu lembah di neraka jahanam, artinya neraka baginya. Tapi Ustaz, ada yang bertanya, Ustaz bagaimana kalau ilustrasi yang dibuat, apakah itu dusta atau bukan? Tidak, kalau ilustrasi ya itu bukan dusta. Kita tahu ini sekedar ilustrasi. Beda kalau kita mengatakan telah terjadi demikian, orang ini mengatakan demikian, ternyata tidak. Saya tadi begini, ternyata tidak. Itu dusta. Tapi kalau ilustrasi, seandainya misalnya ada begini-begini, orang sudah tahu ini hanya sekedar apa? Perumpamaan. Ya. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani. Masalah ya, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, Allah membuat perumpamaan tentang seorang yang dikuasai oleh tuan-tuan yang banyak, seorang budak tuan-tuannya banyak, dengan seorang budak yang tuannya cuma satu. Yang satu bingung, kenapa disuruh ini, disuruh anu, hatinya terikat kepada banyak tuan. Ini ibarat orang yang musyrik, punya Tuhan lebih dari satu. Ya. Ini perumpamaan yang Allah buat, tapi orang tahu ini sekedar apa? Perumpamaan. Ya. Ya, faham? Dan ini banyak disebut oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Kejadian seperti ini, seperti perumpamaan begini, begini, begini. Orang tahu ini bukan kejadian, hanya sekedar perumpamaan. Kalau ini tidak apa-apa yang seperti ini, tapi namanya dusta. Misalnya, oh tadi saya ketemu orang begini, ternyata dusta. Supaya apa? Supaya orang tertawa. Ya, maka ini celaka baginya, karena dia terkumpul padanya dua kecelakaan. Pertama dia berdusta, yang kedua dia kerjaan yang buat orang tertawa, sehingga orang-orang pada mati hatinya. Ya. Tapi kita lanjutkan. Tinggal tiga hadis ya. Hadis
Nah, tinggal dua hadis ya. Hadis 1546. An Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafaratun kafaratu man iktabtahu an tastaghfir lahu." Kafarahnya kalau engkau menggibah orang lain, kafarahnya kau mohon ampun baginya. Rawahul Harith Ibnu Abi Usama bi sanadin dhaif. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, diriwayat oleh Al-Harith Ibnu Abi Usama dengan sanad yang lemah. Hadis ini hadis yang lemah. Hadis ini zahirnya menunjukkan kalau Anda menggibah orang lain, Anda menceritakan keburukannya, tidak perlu minta ampun sama dia, tidak perlu. Tidak perlu minta dihalalkan sama dia, tidak perlu. Cukup Anda berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dia. Seakan-akan Anda telah berbuat zalim kepada dia dengan menggibahi dia, dengan menjatuhkan harga dirinya, lantas Anda ingin menutupi kekurangan tersebut dengan mohon ampun buat dia. Zahir hadis ini, kalau kita menggibah orang lain tidak perlu minta ampunan baginya. Oleh karenanya, para ulama khilaf tentang bagaimana cara kita selamat dari dosa ghibah. Ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama menyatakan tidak perlu kita pergi ke dia minta ampun, tidak perlu. Tidak perlu minta untuk dihalalkan. Di antaranya berdasarkan hadis ini. Hadis ini meskipun maknanya hadisnya lemah, tapi maknanya benar. Ya, tapi maknanya benar. Kata mereka, ya, kita berbuat zalim kepada dia, kita balas dengan berbuat baik kepadanya, dengan mendoakan dia. Yang kedua, kalau kita lapor kepada dia, kondisinya akan semakin berat. Dan kita tidak ingin menambah kemudaratan dengan kemudaratan yang lebih besar. Sekarang kita ghibah seorang, kita ceritakan kejelekannya. Dia tidak tahu kalau kita ghibah sama dia. Nah, kalau kita ketemu dia, kita masih bisa senyum-senyum. Tapi kalau kita bilang, tadi saya maki-maki kamu di pasar, dia enggak mau lagi ketemu kita. Dia pasti marah sama kita. Berarti kondisinya semakin buruk. Padahal syariat tidak ingin terjadi adanya adawah, permusuhan. Dari sini kata mereka, kalau kita menggibah orang lain tidak perlu kita minta dihalalkan darinya, cukup kita berdoa untuknya agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat jumhur ulama. Yang pertama pendapat jumhur ulama, dan pendapat ini dipilih ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih dan yang lainnya, dan mereka mengatakan ini pendapat jumhur ulama. Kemudian pendapat yang kedua, enggak, kalau kamu ghibah orang lain kamu harus minta dihalalkan dari orang tersebut ya. Karena menggibah orang lain adalah kezaliman. Sebagaimana kezaliman-kezaliman yang lain kau harus minta dihalalkan. Contohnya engkau mencuri barang orang, bagaimana supaya dosamu hilang, kau harus kembalikan barang tersebut. Tidak cukup kau di rumah cuma mengatakan, ya Allah ampuni dia, enggak, kau juga harus minta ampun. Caranya gimana? Kau kembalikan barang tersebut. Seorang mencuri mobil orang, kemudian dia ingin bertobat, maka dia bilang, astagfirullah, ya Allah ampuni dia, sementara mobilnya dia pakai terus, ya enggak bisa. Caranya gimana? Kembalikan mobil tersebut. Nah, mencuri kezaliman, menjatuhkan harga diri orang lain juga kezaliman, maka kau harus minta dihalalkan darinya, apapun yang terjadi. Ini sangat berat pendapat kedua, dan pendapat kedua ini yang dipimpin oleh Imam Nawawi rahimahullah dan dipilih juga oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Dalilnya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdin aw syai', barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, apakah menjatuhkan harga dirinya atau kezaliman yang lain, falyatahallalhu minhul yauma qabla alla yakuna dinar wala dirham." Maka hendaknya dia minta dihalalkan sekarang sebelum datang hari kiamat di mana tidak lagi bermanfaat dinar dan dirham. In kana lahu amalun saleh ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Di hari kiamat kelak nanti membayarnya bukan pakai duit, duit sudah tidak ada. Seorang dibangkitkan tanpa duit, tanpa pakaian, tanpa apa-apa. Terus bagaimana cara membayar ghibah? Caranya kau diambil kebaikanmu kemudian ditransfer kepada orang tersebut. Wa illam takun lahu hasanat, kalau dia tidak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaihi. Maka keburukan saudara yang dia ghibahi diambil dan dipikulkan kepada dia. Ini perkara yang sangat mengerikan. Ya akhi, ente ya bayangkan ada orang rajin salat dan rajin puasa, rajin dakwah, tapi dia pagi-pagi sudah ghibahin banyak orang. Seakan-akan pagi-pagi dia bagi cek. Ini cek buat ini, cek buat ini, dibagi-bagi apa? Transfer pahalanya habis. Nanti solat malam lagi, baca Quran lagi, besoknya ghibahin orang lagi. Pagi-pagi dia sudah apa? Bagi-bagi pahalanya. Rugi. Ya.
rugi. Oleh karenanya, ya, sebagian perkataan sebagian ulama, kalau Anda menceritakan kejelekan orang lain, yakinlah itu utang Anda kepada dia yang akan harus Anda bayar pada hari kiamat kelak. Semakin Anda menceritakan kejelekan orang, semakin Anda banyak utang sama dia, dan Anda pasti harus bayar pada hari kiamat, kiamat kelak, dan bayarnya dengan kebaikan. Ada seorang datang kepada seorang salaf. Dia mengatakan, wahai fulan, kepada salafus saleh, wahai fulan, saya dengar kau menggibahku. Kata salaf tersebut, ngapain gibah kamu, rugi kalau gibah kamu. Kalau saya mau gibah, saya gibah bapak dan ibuku, supaya saya transfer kebaikan saya kepada siapa? Bapak dan ibuku. Adapun gibah kamu, ngapain, rugi gibahin kamu. Nggak mau dia. Oleh karenanya, seorang hati-hati, jangan sampai menggibah saudaranya, karena itu berarti dia mentransfer kebaikannya kepada saudaranya. Pendapat yang ketiga menyatakan, jadi pendapat kedua, kalau kita sudah gibah sama orang, harus minta dihalalkan. Harus minta dihalalkan. Ya. Harus minta dihalalkan. Seorang berusaha, ya, kalau dia pernah gibah orang lain, kalau dia ingat, segera datang sama dia. Datang, belikan oleh-oleh, belikan hadiah, ngobrol baik-baik, terus dengan bahasa yang lembut minta maaf. Yang penting dia, saya maafkan, sudah selesai. Daripada nanti kita ditagih hari kiamat. Kita sangat butuh dengan kebaikan, kebaikan kita diambil. Sudah kebaikan kita pas-pasan, diambil lagi, kan menyedihkan. Pendapat yang ketiga memerinci. Asalnya seorang minta untuk dihalalkan dari saudaranya. Kecuali dia tahu orang ini, kalau kita minta dihalalkan, dia pasti marah-marah, dia pasti ngamuk. Semakin terjadi pertikaian, semakin terjadi permusuhan, maka tidak usah. Tapi yang kalau yang kita gibahi teman kita, kita tahu dia baik, kita mulai pendekatan, PDKT sama dia sampai terasa sudah dekat, baru kita ngaku. Oh, jadi selama ini kamu pendekatan supaya minta maaf? Iya, benar. Tidak apa-apa, ngaku saja, ya. Semoga kau maafkan saya. Ya udah, kalau dia sudah saya maafkan, sudah selesai. Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau ternyata kita tahu dia ini bakalan marah, bakalan ngamuk, mungkin berbuat buruk kepada kita, maka tidak usah kita sampaikan, karena syariat menolak kemudharatan. Nah, kalau kita tahu model orang ini tidak bisa memaafkan dan semakin benci, semakin marah, maka kita banyak doain dia. Dan kita mencoba memuji dia di tempat-tempat yang biasa kita menggibahi dia. Kita pernah menggibah dia di mana? Di masjid. Maka kita puji dia di masjid. Kita pernah gibah dia di pasar. Maka kita puji dia di pasar. Sehingga harga dirinya yang sudah kita robek, kembali lagi normalnya. Saya lebih condong pada pendapat ketiga. Asalnya kalau kita gibah orang, kita harus minta maaf. Kecuali kalau kita khawatir orang ini pasti lebih ngamuk, lebih bahaya, mudarat lebih besar, maka cukup kita memujinya dan kita mendoakan baginya. Baik. Hadis yang terakhir. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadur rijal ila Allahi aladul khasim. Sungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berbantah-bantahan, yang kenceng dalam bantah-bantahan, dan berusaha mencari-cari pendapat untuk memenangkan bantah-bantahannya, ya. Sering suka dialog, debat, sudah tahu salah masih terus apa? Ngeyel. Lalu kita artikan, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang salah tapi ngeyel. Itu bahasa gampangannya. Sudah tahu salah tapi apa? Ngeyel. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau salah ngaku aja, ini ngeyel, cari alasan, cari. Sudah tahu dia salah. Tapi karena kesombongan dan keangkuhan, dia pertahankan pendapat dia dan dia ngeyel. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Imam Muslim, ya. Yeah. Intinya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai dari pembahasan tentang akhlak-akhlak yang buruk. Maka kita berusaha baca lagi hadis-hadis ini dan kita berusaha membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang buruk tersebut agar kita bisa meraih akhlak yang mulia sehingga bisa menjadi orang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaq." Orang yang paling dekat dengan kepada hari kiamatlah yang paling baik akhlaknya. Itu orang yang berusaha untuk membersihkan akhlaknya dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan akhlak yang baik itu bisa diusahakan, dan akhlak yang buruk itu bisa dihilangkan. Kata Nabi SAW, man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa berusaha bersabar, asalnya dia suka pemarah, asalnya dia suka ngamuk, tapi dia berusaha bersabar, kata Nabi, man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha bersabar, Allah akan jadi dia bisa bersabar. Dia melatih diri untuk bersabar,
Allah jadikan dia mudah bersabar. Barang siapa yang pelit, namun dia lawan dirinya, dia paksa keluarin duit, lama-lama dia terbiasa bersedekah. Tapi kalau dia pelit, tidak berusaha berubah, dia akan pelit terus sampai meninggal dunia. Ya. Maka seorang melatih. Seorang suka pendendam, dendam, susah memaafkan. Latih diri untuk memaafkan. Baca hadis-hadis tentang keutamaan memaafkan. Baca janji Allah tentang orang yang mudah memaafkan. Dia ada masalah, dia maafkan. Ada masalah, dia maafkan. Akhirnya dia mudah menjadi apa? Pemaaf. Makanya Nabi SAW mengatakan, Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqahu. Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Ini menunjukkan akhlak yang mulia bisa diraih dan bisa diusahakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berakhlak mulia dan kita dijauhkan dari akhlak yang buruk, ya. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'a illa ant. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Bagaimana menghadapi orang yang ghibah, tapi itu adalah mertua sendiri, ibu dari suami, digibahi oleh mertua. Kalau kita ingin berakhlak mulia, kita maafkan. Sudah selesai, mertua, ya sudah tua, kasihan, ya sudah saya maafkan, ya. Sudah selesai kan. Tapi kalau mertua kurang ajar, dendam, ya itu repot, kita susah sendiri. Ya. Kita mau nasihati mertua juga susah, tidak level. Ente siapa? Nasihati mertua. Caranya bagaimana? Berbuat baik sama dia. Ya akhi, saya dapati cerita-cerita luar biasa. Ada orang dimusuhi sama mertuanya. Terutama seorang istri dimusuhi oleh ibu mertua. Ini sering terjadi. Sering terjadi. Ibu mertua cemburu tatkala melihat anaknya begitu sayang sama istrinya. Ya, ada kecemburuan. Dia kurang diperhatikan. Sekarang anaknya mulai perhatian sama istrinya. Mulai jarang telepon ibunya. Mulai jarang kasih hadiah sama ibunya. Ibu juga punya kecemburuan. Ini sebab diantara kenapa ibu mertua terkadang masalah sama istri. Kedua, ibu mertua lihat istri kita misalnya kelakuannya tidak seperti dia dulu. Ini kok istri anak saya ini kok kurang bersih, kurang melayani suami. Dia bandingkan dengan dirinya dulu. Saya dulu sangat baik sama bapakmu. Istrimu tuh gimana? Bu, sekarang sudah tahun 2016, Bu. Bukan tahun 50-an. Artinya ibu terkadang ingin menuntut kita diservis atau anaknya, anak laki-lakinya diservis dengan terbaik oleh istrinya, tapi istrinya ternyata beda. Istrinya mungkin dari keluarga orang kaya yang dahulu juga sering hidup sama pembantu. Ya, kemudian sekarang suruh jadi pembantu bersama anaknya kan susah. Maksud saya terkadang dari dua sisi ini, ya. Terkadang ibu cemburu, terkadang ibu tidak suka dengan akhlak pasangan dari anaknya. Nah, dari sini yang berusaha mengalah yang muda, yang berusaha mengalah yang muda, dan ini peran suami sangat sangat penting bagaimana bisa menjaga kesabaran hati seorang istri. Dan banyak saya dengar cerita, sering seorang mertua benci sama menantunya. Benci-benci akhirnya menjadi yang paling disayang oleh menantunya. Dan ini kenyataan. Kenapa? Dengan kesabaran istri. Kesabaran istri dan terus bersikap yang baik, bersikap yang baik. Akhirnya ibunya bisa berubah, ibu mertuanya bisa berubah. Jadi kalau ibu mertua gibahi ya sabar aja, maafkan saja ya. Maafkan saja dan doakan semoga ibu bisa berubah. Bolehkah kita menjauhi seseorang dikarenakan takut terpengaruh perilakunya yang kurang baik? Sebab sudah pernah safar bersama 3 hari lebih dan saya merasa bahwa sifatnya bisa membawa pengaruh buruk. Boleh kita menjauhi seseorang karena kita khawatir terpengaruh apa? Akhlaknya yang buruk. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kita jauhi. Dan saya ingatkan, selalu saya sampaikan, kalau seseorang tidak bisa kita jadikan kawan, maka jangan jadikan lawan. Ya sudah, dia bukan kawan kita, kita jauhi tapi jangan dimusuhi. Hidup jangan cari musuh, jangan cari masalah. Kalau tidak bisa jadikan kawan ya sudah tinggalkan. Tapi tidak usah juga kita jadikan apa? Musuh. Ustaz, seseorang berhutang besar kepada saya, tapi dia sulit membayarnya. Di sisi lain saya pun sedang membutuhkan uang. Saya terus menagih pada orang tersebut. Apakah saya memudaratkan dia? Tidak ya. Hak kita untuk apa? Menagih. Tapi kalau benar-benar kita tahu dia memang berat, kita suruh tunda, tidak apa-apa. Tunda nanti, kita butuh uang ya. Atau kita suruh bayar setengahnya. Atau kalau kita punya duit, kita bilang sudah tidak usah bayar. Tapi kalau kita nuntut untuk dia bayar, tidak ada dosa sama sekali. Justru kita ingatkan, kau punya hutang sama saya, ada kewajibanmu yang belum kau tunaikan. Tapi kita tagih, namun kalau kita lihat dia sudah berusaha, namun belum ada, maka kita beri
kelonggaran, kelonggaran, tidak apa-apa nanti, tapi berusaha. Bagaimana ganjaran pahala bersedekah kepada non-muslim? Bersedekah dengan non-muslim, ijma ulama, bersedekah terhadap orang kafir, berpahala. Allah berfirman, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Di antara ciri-ciri penghuni surga, mereka memberikan makanan kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada asir. Asir adalah tawanan. Dan di zaman itu tawanan itu orang kafir. Namun Allah muji mereka karena mereka memberi makanan kepada tawanan perang, orang kafir yang ditawan. Tentunya apalagi kalau disertai kita berbuat baik sama dia, semoga dia mengetahui indahnya Islam. Siapa tahu hatinya bisa berubah masuk Islam. Apalagi kalau disertai dengan niat tersebut, maka pahala semakin besar. Kita kasih makan orang ya dapat pahala meskipun dia kafir ya. Ini ijma ulama, sedekah kepada orang kafir dapat pahala. Tapi tentunya sedekah kepada orang muslim lebih utama. Orang ini percaya kepada Allah, orang ini percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia lebih utama untuk kita berbuat baik kepadanya. Karena dia saudara kita, saudara sama muslim. Apakah orang yang melakukan namimah tidak akan masuk surga selama-lamanya? Tidak. Namimah, ghibah, ya. Kesombongan itu bukan kekufuran, itu dosa besar, terancam dengan neraka jahanam. Yang membuat orang kekal dalam neraka selama-lamanya, kalau dia musyrik, kalau dia kafir kepada Allah, kalau syahadahnya la ilaha illallah batal. Kalau syahadahnya belum batal, maka dia masih muslim, meskipun diazab di neraka jahanam. Maka kita bilang, para pelaku dosa besar, yang pernah membunuh orang, yang pernah berzina, yang pernah berbuat namimah, yang pernah ghibah dan yang lainnya, mereka itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah azab mereka. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni mereka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, anak-anak saya ada yang menanyakan, apakah UFO itu, alien itu ada, dan Allah ciptakan juga, mohon bantuannya, apa yang harus saya jawab? Bilang enggak tahu, enggak ada. Kalau jadi, tidak ada dalil yang menafikan dan tidak ada dalil yang menetapkan. UFO ada, alien ada, kita bilang dari dulu isu itu sudah ada, sejak tahun dulu-dulu sudah ada. Namun sampai sekarang belum ada UFO-nya, belum ada apa? Aliennya ya. Belum ada sampai sekarang ya. Anak-anak nonton film, nonton apa? Ada alien, ada UFO. Bilang ya enggak ada, buktinya enggak ada, itu cuma omong kosong. Bilang aja gitu. Nanti kalau ada ya ibu kasih tahu, sekarang belum ada sampai sekarang, bilang. Belum ada. Bagaimana jika seorang berjanji ingin mengumrohkan seseorang, namun orang yang diberi janji menginginkan dana tersebut bukan untuk umroh, tapi kebutuhan lain? Apakah termasuk janji yang harus ditepati? Jawabannya tidak. Tidak. Nah, ini dia minta uang saya buat umroh, dia untuk yang lain, untuk beli mobil misalnya, yang enggak lah. Enggak harus tepati ya, enggak harus tepati ya. Karena janji kita untuk umroh. Kalau dia enggak mau umroh ya sudah, berarti tidak sesuai dengan janji kita. Dia ingin gunakan uang tadi untuk beli motor, berarti enggak. Enggak harus menepati janji tersebut. Ana memiliki tetangga yang tidak pengertian, suka bakar sampah sehingga asap masuk rumah ana. Suka parkir mobil di depan rumah, garasi depan, sehingga ana kesulitan untuk keluar. Dan lain-lain, teriak-teriak tiap malam karena mereka bermain tenis meja. Bagaimana cara mengatasinya dengan menjunjung akhlak dan adab yang baik? Datang ke rumahnya, ngobrol, mohon maaf Pak, saya agak terganggu ya. Begini-begini, sampaikan aja, mungkin Bapak tidak tahu, bilang. Saya juga dengar malam-malam ada yang teriak-teriak, mungkin Bapak tidak tahu. Jadi saya rasa yang penting sampaikan dulu, daripada Anda dongkol di belakang tidak tersalurkan, ya mending Anda ketemu, jangan-jangan untuk ketemu saja Anda takut, ya repot seperti itu. Takut pekewuh loh, terus gimana, cuma dongkol di belakang, apa faedahnya? Datang baik-baik bertamu, kalau dia orang Islam, assalamualaikum, gimana kabarnya Pak, ngobrol, gimana anak-anak, setelah itu masuk. Dengan cara masuk, kalau datang, assalamualaikum, ya sudah ribut kalau begitu.
datang baik-baik, salami, bawa hadiah, ini Pak ada sedikit kue, baru ngobrol. Dia pasti punya malu. Oh begitu ya Pak? Iya. Gimana Pak kalau ada bakaran lagi? Oh nanti saya nanti kalau dia nanti lihatlah. Ternyata ada bakaran lagi, datang lagi kedua kali. Pak kalau ada bakaran boleh saya matikan Pak? Gimana apa? Kalau memang dia ngeyel, dia terus ingin mengganggu kita, ada RT, ada RW, enggak apa-apa. Enggak jadi masalah ya. Tapi maksud Anda jangan takut, datang aja sampaikan. Ustaz, saya di masa lalu pernah mencaci maki teman dan orang tuanya. Selang dua hari saya minta maaf. Saya sampai mohon-mohon untuk dimaafkan, baik oleh teman saya dan orang tuanya. Alhamdulillah akhirnya saya dimaafkan. Tapi bagaimana seandainya mereka tidak ikhlas dalam beri maaf? Nah, kalau mereka sudah maafkan, ya sudah insya Allah sudah dimaafkan. Jangan suudzon lagi. Tapi berbuat baiklah sama dia. Kita sudah pernah mendolimi dia, kita berusaha berbuat baik. Agar meskipun dia tidak tulus, lama-lama jadi tulus ya. Ustaz, bagaimana cara kita menggunakan hadis dhaif? Pendapat yang rajih tentang hadis dhaif sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, kalau dalam rangka fadhailul a'mal, ya, maka tidak mengapa. Ini ada amalan, amalannya sudah ada. Tinggal keutamaan-keutamaannya enggak ada. Maka ada keutamaannya datang dalam hadis dhaif, maka tidak mengapa. Kita gunakan itu dalam rangka fadhailul a'mal, tapi amalannya sudah ada dengan hadis yang sahih. Tapi kalau hadis dhaif untuk bikin amalan baru, maka tidak. Ya, karena amal baru harus dengan hadis yang sahih. Contohnya, hadis tentang salat duha, hadisnya sahih. Kemudian tiba-tiba ada hadis lemah tentang keutamaan salat duha. Seperti ini kata para ulama boleh digunakan. Kenapa? Karena salat duhanya memang sudah ada. Ya, tapi ada hadis dhaif misalnya salat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Ini enggak boleh, dibantah oleh Imam Nawawi, kata Imam Nawawi ini bid'ah. Kenapa? Hadisnya lemah, tidak boleh dijadikan untuk menimbulkan amalan baru. Makanya Imam Nawawi mengatakan salat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban adalah salat yang bid'ah yang mungkar. Ini perkataan siapa? Imam Nawawi. Karena hadis dhaif tidak boleh dijadikan untuk membangun suatu amalan. Ya. Tapi kalau amalannya sudah ada, kemudian pahalanya datang dalam hadis dhaif, maka ini tidak mengapa. Atau tadi hadis dhaif seperti yang kita sampaikan tadi dalam banyak pengajian kita, hadis dhaif tersebut secara lafal sanad dhaif tapi lafalnya benar karena didukung oleh hadis-hadis yang lain. Tapi kita sebutkan hadis ini dhaif ya. Sebagaimana Ibnu Hajar menyebut hadis ini dhaif, fi isnadihi dhafun wa sanaduhu dhaif misalnya. Ada fenomena kekinian saat ini bahwa orang Indonesia berbondong-bondong ingin menjadi komedian, di mana selain mendapat popularitas, harta kekayaan dan lain-lain sebagaimana gaya hidup hedonis dan konsumtif, di mana di dalam lawakannya banyak seperti hadis nomor 1545 tadi. Namun faktanya mayoritas komedian senior proses ajalnya dan penyakit kanker otak. Apakah ini ada kaitannya antara profesi melawak dengan hadis di atas dan azab atas mereka? Saya tidak tahu ya. Apa benar banyak pelawak yang kena kanker otak? Saya enggak tahu ya. Tapi tidak boleh kita profesi pelawak itu enggak boleh. Ya. Kerjaannya ngelawak, ngelawak, ngelawak enggak boleh. Kenapa? Karena mematikan hati orang. Dia sendiri ya, seperti itu. Apalagi yang ada sering cerita bohong dan macam-macamnya. Itu tidak boleh. Ya. Candaan, tertawa itu boleh kalau sekali-sekali. Tapi kalau terus-terusan kerjaannya itu terus ya. Duduk 2 jam ketawa melulu, ini hati mati. Gimana baca Quran kemudian mau terenyuh, sholat gimana mau nangis, susah. Kenapa? Hati sudah mati, ketawa terus dan Rasulullah melarang. Ustaz, bagaimana sikap istri menghadapi suami yang sering berbohong? Ditanya jujur dengan baik, tidak mengaku kalau dia sudah poligami.
Nggak boleh ya. Kalau suami poligami harus jujur ya. Kalau ditanya kamu sudah poligami, jangan bilang belum ya. Bohong berarti dia. Ya. Sudah lama terjadi, kecuali si istri memperlihatkan bukti sikapnya menekan apa ini, balik dari sisi material, menekan baik dari sisi material maupun imaterial. Ya, baik lahir maupun batin, sehingga membuat istri dan anak-anak tertekan secara mental dan psikologisnya. Tolong dijawab, dijelaskan Ustaz. Terima kasih ya. Ya, jadi seorang suami kalau dia sudah berpoligami, kalau ditanya kamu sudah poligami, ya dia harus jujur ya. Hal ini penting. Kalau dia ada poligami, tahu dia punya istri yang lain, dia tahu dia punya anak yang lain. Ini penting kalau masalah warisan. Anaknya pun harus tahu dia punya saudara seayah. Dia harus tahu. Ngapain disembunyikan? Berarti dia tidak belum berani berpoligami. Kalau poligami harus berani tunjukkan bahwa saya sudah poligami. Ya memang mungkin tidak harus beritahukan secara langsung, tapi kalau ditanya enggak boleh bohong. Ditanya enggak boleh bohong ya. Ini dusta yang tidak diperbolehkan ya. Dusta yang tidak diperbolehkan. Dusta yang diperbolehkan maksudnya adalah dusta yang menemukan cinta kasih di antara suami istri dan tidak menggugurkan hak pasangan. Adapun kalau dusta menggugurkan hak pasangan kemudian mengakibatkan hal-hal yang buruk, maka tidak diperbolehkan. Maksud saya, seorang suami kalau dia sudah berpoligami ditanya, maka dia harus jujur. Ya, karena tadi anaknya harus tahu dia punya istri bapaknya yang harus dia berbuat baik kepadanya. Dia harus tahu dia punya anak-anak sebapak, ya, bapaknya punya anak dari istri yang lain, ya. Dia harus tahu untuk bisa menyambung silaturahmi. Apakah ada riwayat bahwasanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai niqab? Contohnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, waktu dalam Sahih Al-Bukhari dalam hadisatul ifk, tatkala Aisyah ketinggalan oleh rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Safwan bin Mu'attal As-Sulami di agak pagi hari kemudian melihat Aisyah. Waktu ketahuan ada Safwan bin Mu'attal As-Sulami melihat Aisyah, maka Aisyah berkata, "Fa khammartu wajhi," saya pun pakai cadar di wajahku. Untuk menutup apa? Wajahku. Ini dalil bahwasanya istri Nabi memakai apa? Pakai cadar. Bercerita dengan niat mencari solusi tapi bukan untuk membuka aib, apakah boleh dan apakah termasuk ghibah? Enggak, insyaallah kalau kita niatnya baik, Allah Maha tahu niat kita. Contohnya kakak kita punya masalah, lantas kita ngobrol sama ibu kita, ibu, mak, kakak begini-begini, kita buka aibnya, enggak apa-apa, agar ibu juga membantu mencari apa? Solusi, dan kita ingin ibu juga masuk dalam solusi tersebut. Ya, ini tidak apa-apa, niat kita bukan untuk mencela kakak kita, tapi dalam rangka untuk apa? Mencari solusi, dan ini tidak mengapa. Ustaz, saya mau bertanya, apakah orang yang berbuat dosa karena penyakit jiwa mendapatkan dosa? Tidak. Orang majnun tidak dicatat ya. Orang gila, kemudian dia mencuri, kemudian dia merusak, dia tidak apa namanya? Tidak tercatat dosa. Tapi kalau kita tahu orang gila ini punya sifat merusak ya, maka harus ditahan di rumah. Wajib bagi walinya untuk mencegah dia agar tidak apa? Keluar-keluar, karena dia bisa mengganggu orang lain dan kemudharatan harus dihilangkan. Jangan sampai orang gila ini mengganggu orang lain ya. Ya, ada orang gila misalnya di Indonesia banyak, tahu-tahu jalan telanjang ke sana sini, ya enggak boleh. Enggak boleh. Dia tidak mengganggu, dia tidak terganggu tapi mengganggu orang lain. Ya. Laki-laki saja terganggu apalagi perempuan ya, oleh karenanya seperti ini. Jadi seandainya dia pun telanjang dia tidak berdosa, seandainya dia merusak apa dia tidak berdosa, dia gila. Tetapi wajib bagi walinya untuk mencegah dia dari berbuat kemungkaran. Kalau dia tidak mampu maka dipegang oleh pemerintah karena kemudharatan harus dihilangkan. Saat ini saya sedang proses ta'aruf. Ustaz, saya seorang akhwat. Saat ini saya sedang proses ta'aruf dan alhamdulillah saya sudah merasa cocok dan kami berniat untuk menikah. Ikhwan ini memiliki masa lalu yaitu pernah berzina dengan mantan pacarnya, suka sama suka. Dan mantan pacarnya tersebut meminta pertanggungjawaban. Namun saat proses berjalan ternyata mantannya tersebut berbohong dengan pura-pura hamil dan lain-lain. Sampai akhirnya niat untuk menikahi dibatalkan. Sampai akhirnya ini bertobat dan mulai nyunnah dan akhirnya bertaaruf dengan saya. Namun saat ini mantan pacarnya kembali lagi menagih janji untuk menikahinya. Apakah ikhwan ini tetap harus menikahi mantannya atau masih bisa melanjutkan proses dengan saya? Mengingat niat kami untuk menikah, merasa cocok dan saya tidak mempermasalahkan masa lalunya.
ikhwan ini ingin segera bertemu dengan wali saya. Tidak harus dia menikahi wanita yang pernah dia zinai. Tidak harus. Ya. Dia sudah bertobat kepada Allah. Apalagi akhwat yang dia pernah zinai tersebut belum kenal agama dengan baik. Ya. Dia berusaha membuka lembaran hidup yang baru. Ya. Ya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada tanggung jawab. Memang kalau berzina tanggung jawab, tidak ada tanggung jawab, sama-sama dosa. Ya. Tanggung jawabnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan sama akhwat tersebut. Ini lagi pertanyaan yang sama. Seorang berpoligami dan sering berbohong kepada istri. Ini di sini yang poligami di Bandung suka bohong ya. Kalau Anda poligami jujur ya, jangan bohong-bohong ya. Kalau belum berani poligami jangan poligami ya. Kalau poligami harus siap menerima konsekuensinya ya. Makanya poligami itu syariat yang mulia, namun tidak semua orang bisa melaksanakannya. Kalau tidak bisa melaksanakannya, mundur, jangan coba-coba ya. Kalau hebat, kuat, ekonomi mantap, bisa adil, maju. Dan jangan kucing-kucingan ya. Kalau sudah poligami, ditanya, ya saya sudah poligami. Istri marah-marah, ya siap hadapi. Itu sudah konsekuensi dari apa? Poligami. Dipukul-pukul sama istri, itu wajar. Ente jangan marah-marah. Ente, memang begitulah. Wanita itu sangat berat di poligami. Boleh saya katakan, ujian paling berat bagi wanita di zaman ini adalah poligami. Kalau boleh saya katakan. Kalau zaman dulu, zaman nenek moyang kita, zaman kakek-kakek kita, saya rasa orang poligami gampang. Kenapa? Karena banyak yang poligami. Banyak yang poligami. Contohnya, kakek buyut saya, istrinya dua, poligami. Kakek saya, istrinya dua, juga poligami. Bapak saya juga nikah dua kali, tapi poligami tidak keturunan ya. Yang keturunan itu adalah penyakit gula. Jadi maksud saya, zaman sekarang tidak mudah untuk poligami ya. Apalagi disertai dengan zaman modern, orang lihat nonton sinetron, lihat film-film, cinta sehidup semati, bahwasanya kalau orang poligami itu perkhianat, macam-macam dibuat gambaran, berat. Kemudian kalau istrinya sudah pasrah, silakan mas poligami, suaminya poligami. Datang akhwat-akhwat yang lain, kenapa kamu suami bisa poligami? Kamu bisa tidak bisa memuaskannya ya? Macam-macam dituduh ya. Kamu salah apa kok suami poligami? Emang saya salah kalau suami saya poligami? Akhirnya dia tertekan-tertekan gara-gara perkataan teman-temannya. Kenapa teman-temannya tidak ridho ini dipoligami? Kenapa kalau berhasil dipoligami takut suaminya juga ikut poligami? Jadi dia teror ini akhwat. Diteror kamu kenapa? Dan ini kenyataan ikhwan. Maka saya bilang cobaan yang paling berat bagi seorang akhwat zaman sekarang poligami. Mending lebih baik dia lapar, tidak apa-apa. Ya, mungkin dia lebih baik dia sakit gigi, tidak apa-apa. Tapi kalau dipoligami berat sekali. Makanya Anda yang poligami, Anda harus mengerti akan hal ini. Kalau Anda diomelin istri, sabar. Memang begini ujian berat bagi dia. Ada orang poligami, istrinya marah-marah, sudah saya cerai. Ini tidak punya mental untuk poligami. Jangan poligami sejak awal kalau begini. Akhirnya keluarganya hancur, anak-anaknya ditinggal. Ente tidak punya mental soal poligami. Kalau ente berani poligami, ente harus sabar dengan istri pertama. Karena istri pertama marah itu wajar. Lihat kondisi seperti apa sekarang. Beda kalau Anda di Afrika. Afrika ente enggak poligami, Anda dicela. Kamu kok enggak poligami? Bencongnya tidak poligami. Di Afrika teman-teman saya poligami. Saya ketemu teman saya, berapa istrimu sekarang? 3 Firanda. Innalillah. 3. 3 Masya Allah. Insya Allah nanti 4 kata dia. Bangga. Luar biasa ya. Luar biasa. Makanya kalau ingin poligami mudah di Afrika, jangan di sini. Baik. Hadirin maksud saya, ya, seorang jujur, kalau poligami jujur. Apapun risikonya dia hadapi. Hadapi, karena ada konsekuensi di balik itu. Kalau Anda meninggal, warisan dibagi bagaimana? Sehingga nanti istri kedua didolimi. Dia tidak pernah nikah, kok nggak pernah lapor sama saya. Diambil, artinya Anda mendolimi istri kedua dan anak-anaknya. Nggak boleh. Maka dari awal harus jujur, harus punya mental untuk poligami. Kalau belum punya mental, mundur saja. Seperti saya mundur. Demikian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian kita pada kesempatan ini, insya Allah kita akan bertemu dalam kajian yang lain. Dan insya Allah saya sudah berbicara dengan sebagian ikhwan di sini untuk mengadakan kajian rutin di Bandung, mungkin 2 pekan sekali atau sebulan 2 kali. Kita mungkin bahas kitab ya. Nanti kita bicarakan waktunya kapan, di masjid mana. Saya tadi kasih ide bagaimana kalau ba'da asar sampai maghrib, maghrib sampai isya dengan 2 buku. Ba'da asar sampai maghrib buku 1, maghrib sampai isya buku yang 2. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.